Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, keberadaan Matel atau Mata Elang atau debt collector tak jarang menimbulkan kekerasan di kalangan masyarakat. Hal tersebut karena para Matel tersebut seringkali menagih pembayaran dengan menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Otoritas Jasa Keuangan pun berupaya meneliti penggunaan Matel outsourcing yang ternyata ada juga yang bertindak menagih padahal sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan leasing. Ditemui usai sosialisasi tindak pidana sektor keuangan kepada aparat penegak hukum di Kota Bandung, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Tongam L. Tobing mengakui, saat ini ada saja perusahaan leasing yang menggunakan tenaga outsourcing untuk keperluan penagihan. Menurutnya hal tersebut sebenarnya berbahaya karena ada saja matel atau mata elang atau debt collector yang kontrak kerjanya dengan perusahaan leasing sudah habis tapi masih melakukan penagihan. Belajar dari pengalaman di Bali ya, matel di Bali itu yang terjadi sebenarnya adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan matel yang sudah habis kontrak dengan jasa keuangan gitu. Jadi itu perlu dilihat juga. Orang yang merampas kendaraan waktu kejadian di Bali, beberapa anggota yang mengaku matel itu adalah memang kontraknya sudah habis dengan industri, tapi mereka masih melakukan kegiatan sendiri. Nah ini juga mungkin banyak seperti itu ya. Oleh karena itu, industri itu tidak akan bisa bekerja sama dengan orang seperti ini, tidak akan bisa. Karena mereka pasti hubungan kerjanya pasti diputus, seperti itu. Nah, kita lihat kasus-kasus seperti ini kan kesempatan bagi oknum-oknum ini kan untuk mencari kendaraan yang dulunya sudah dicari tapi nggak dapat, kemudian sudah putus kontrak dengan jasa keuangan, masih melakukan. Ini perlu diteliti sebenarnya, kejadian-kejadian seperti itu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Deni Okvianto pun menyatakan, jika matel mengancam bahkan melakukan tindak pidana terhadap penunggak cicilan, ada ancaman pidana yang dikenakan seperti pasal 351 dan 170 KUH pidana. Tak hanya matel, perusahaan leasing yang menyuruh matel tersebut pun akan terkena ancaman pidana. Ya, jadi kalau tindak pidana itu kan ada perbuatan, actus reus, sama adanya niat jahat ya, mens rea. Nah ini kita koordinasi terus sama jasa, jadi kalau sudah ada tindakan merampas secara paksa, tarikan, ya ini kan frasa terhadap tindak kekerasan ya, itu sudah masuk ya. Ancaman kekerasan saja sudah bisa dilaporkan, ancaman kekerasan, apalagi tindak kekerasan. Nah disitu, nah terkait dengan tadi menyambung jasa apa matelang yang outsource dengan perusahaan ininya apa perusahaan leasingnya atau itu kalau memang yang bersangkutan menyuruh lakukan itu ya kan bisa kena penyertaan tindak pidana menyuruh lakukan itu kan bisa kena, tapi kalau memang sudah diingatkan dan kontraknya ada secara harusnya sesuai dengan prosedur yang berlaku namun pelaksanaan di lapangannya ini ya itu kan masih diperiksa sebagai saksi saja. Penagihan hingga pengambilan barang dari penunggak cicilan diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 harus dengan tata cara yang sesuai prosedur yang diperkenankan seperti tanpa ancaman, tekanan, hingga tidak menagih kepada pihak selain konsumen atau si penunggak. Bahkan dalam Peraturan OJK, matel pun dilarang mempermalukan konsumen. Budi Hartati, Bandung TV.